kecil drum. Walaupun sudah kali kedua, tapi semangat mau hilang. Kurang oksigen. Halo Wendy. Oh nih. Kalau kau tak cakap begitu, saya ikut sajalah. Sarapan. Kau bilang bisa. Sedap. Oke, sebentar tadi kami sudah check in di dia punya gate untuk masuk ke National Park, bayar 3 ringgit satu kepala. Sekarang kami menuju ke Dewan Kinabalu untuk parking kendaraan. Kami sudah sampai untuk parking. Inilah tim kami hari ini. Ada berapa? Ada 2 orang lagi sudah di dalam, 3 orang perempuan, ada 2 orang lagi lelaki. Tim kami parking di sini. Oke, ini kawasan parking dia. Ini tim kami yang lain. Jadi, mau mana nanti? Hah? Aku tanya benar, lagi dia masih itu. Dan ini kan tutup. Kita akan bawa dia. Bah, 5 orang dulu. Bah, kami duluan lah. Bah. Siapa lagi? Bah, pergilah, pergi. Masuk, pergi saja Aldo. Oke, kata-kata terakhir. Terakhir. Oke. Jaga diri bagus-bagus. Stay safe. Stay safe, stay safe. Guys, ini kali pertama saya naik nih. Harap dia berjaya lah. Hi guys. Going up. Kita no comment. Kita mesti sampai puncak. Menuju puncak. Tak mesti menang. Ya. Kita jaga kita. Ini dia. Oh, ini yang mau foto mana? Ini tim kami. Kita punya? Putin bang, tidak. 20 kilo. Ada kira. Ini sebenarnya. Siapa dong? Ini kan 20 kilo. No. Ini mau jalan.
Chef. Terima kasih ya guys. Terima kasih. Gue nama 13 poin. Apa? 13.8. Oke. Din. Din. Oke. Pare. Gua tutup satu gunung. Kok tidak nampak Paika? Oke. Besok kita campur taksi Dina, kita ada 3 lah. Gak kan? Oke lah. Come on, Bebe. Oke, tengah-tengah. Dina, silakan. Sebab kau adalah turis. Ya. Turis. Siapa lagi belum? Masuk lagi. Rolex? Oh. Masuk asapnya. Terbaik. Masuk tak? Duku Darren. Bob, kau sana sikit. Sana sikit. Oke. So. Nah. Paika, kau sana sikit supaya. Sana lagi. Oh, ya. Oke. Ada. Sana. Sana lagi. Oke. Nah. Baru ada ruang. Oh, saya di sebelah sini nah lah. Ya. Kenapa yang mau kemarin, Mas? Iya, Ba. Ini warm ini. Oh, iya, Bang. SOP. Sudah kan ini? Video. Bagaimana kamera yang mau? Saya. Yang paling bahaya itu. Sebab dia mau perasaan. Betul. Ini kan itu. Okay. Kami adalah tim yang terakhir untuk naik untuk ketim pohon, so tidak apa, kita akan pelan-pelan saja. Okay. Kami sudah sampai di tim pohon. Ingin santai. Paling las. Kita ingin santai. Oke. Kami adalah yang terakhir sampai di tim pohon. Ini tim saya. Ladies, ready. Okay. Jadi kita depan lah. Kelimpalan lah.
kan? Tiga. Coba minta dia kam. Pendai bergambar. Ada tupai pendai bergambar. Lihat Frika, saya mau pisang, dia bilang. Ya kan. Sana. Macam reporter ni. Okey, nanti kan pakai gambar. Bukan dulu kopi yang masak, ya, nanti muka kau. Ya. Enggak, SOP dia bilang. Oh, okey. Enggak, jauh ya ni. Okey, selamat pagi. Pagi. Semua sihat? Sihat. Alhamdulillah. Nama? Kerja. Siapa yang baru first time naik? Semua ada bahasa. Satu. Wah, ada beberapa orang lah kan, lain sudah pernah. Oke, hari ini kita punya perjalanan dalam 6 km. 6 km itu ada 7 pondok lah. So, dalam setiap pondok itu ada air, tandas lah, dan tong sampah. So, jangan kamu buang sampah lah. And kamu punya tempat tinggal di sini, Ubarata Rest House. Dan di sini juga kamu makan, dia punya dinner nanti start 4:30 sampai jam 7. Jadi kamu kena sampai sebelum tutup ke restoran lah. Nanti kamu tidak sempat makan. Oke, untuk kamu punya lunch nanti sinilah. Kamu lunch di sini lah. Tapi kita makan. Tapi masih ada makanan nggak kan? Nah, ada coklat. Tapi kalau mau lapar makan aja di mana-mana bah. Sembeli. Dan mesti ada, jangan minta asap punya. Satu orang satu suara. Time kamu berhenti di pondok sekurang-kurangnya 4-5 menit lah. Kamu berhenti, jangan lemah nanti. Krim. Ini krim kalau tidak panas kan kalau lama. Dan itu saja lah, ada soalan? Ada? Mau bawa ponco? Ada ponco. Okay. Lagi saya Joe, itu lagi satu guide. Siapa? Alian. Alian. Masih Marcelinus. Marcelinus. Ini siapa? Tuna kita punya foto. Marcelinus. Marcelinus. Ya, Marcelus. Apa nama? Marcelus. Ini depan dia ubah nama orang. Marcelus kan? Marcelus. Wah, itu jelas. Kita sign dulu sebelum bergerak kan. Sekarang inilah permulaan perjalanan di tim pohon. Kami sudah memulai briefing tadi dan sekarang ini jam 9:51 menurut jam saya. Oke. Pada ketinggian 1777 daripada paras laut. Oke, permulaan kita punya pendakian adalah turun. Nantilah Biano kan pondok pertama. Gulung tahan nih. Oke, ini adalah jalan dulu ditutup. Jadi kita akan jalan yang baru. Mungkin tidak terlalu baru, tapi baru bagi saya lah. Sebab dulu laluan ini bukan begini. Agak curam juga, hati-hati sebab ini licin. Kita sudah sampai di laluan asal yang ditutup tadi. Oke. Ini laluan asal pendakian. Oke, tuh.
1935. 1975. Berapa? 35. Oh, wah, kasuang. Ini udah subscribe. Kira-kira jala? Tahun apa? Jangan lupa subscribe channel Simline 76. Luan dok. Okey. Pelan-pelan. Same power. Si Jawa lagi. Limpas, ngatur deh. Limpas. Thank you.
kita menghampiri pondok kedua. Setelah 44 menit. Ini tandas pondok kedua. Pondok Loy. Eh, dokter. Tahniah. Kalau hujan pas malam. Oh. Basah semua sampai laban rata dan terus muntah-muntah. Oh. Dan lepas itu sejuk. Oh, okey. Okey, all the best. Okey. Morning. Hello. Hi, good morning. Good luck. Dekat lagi kan? Dekat, ya. Di sebelah juga. Ya, oh, sampai sudah ni kan? Ah, sampai sudah. Oh, sampai sudah ni. Nah, pelan-pelan.
Bro. Oke. Okay. Semangat. Ya. Oke, okay, kali puncak. Oke okay, juga. Oh. Sampai ke. Kita dari bawah tadi 2 jam, sini 2 jam boleh. Jam 2 lebih lah. Oke, ini dia kami sampai di pondok keempat. Di Mempening. Memang pening sikit lah. Kalau yang ada altitude sickness. Oke. Rehat dulu sebentar. Tiga pondok tadi kami tidak rehat, jadi ini rehat sikit lah. Eh, tupai pun ada. Jinak-jinak tupai dia. Squirrel. Halo guys. Mana sudah tim kami? Ada Ali tu. Tunggu dong si Rolly. Okay. Yang paling depan si Dina sama si Enola. Siapa? Betul Valentine. Oh. Jadi okay, good luck. Okay. Semalam memang best. Jadi bulan macam kami pegang. Jadi anu sangat cerah. Kami pun pulmon kan. Oh. Nah, jadi pertama kali welcome to cabaran Gunung Kinabalu di penghujung-penghujung. Eh jangan lupa pakai penyujan, Mbah. Masih lagi terang. Samson, kurus sudah kau? Hah? Kurus sudah kau? Kurus sudah, Mbah. Siapa Mi? Sama Menaki. Semoga berjaya. Oke. Okay. Thank you. Oke, okay, alright. Okay. Tanya. Yeah. Tanya. Oke, jalan. Oke. Penggambaran selepas 20 tahun. Ada pro and cons lah. Ya. Betul. Tahniah. Ya, terima kasih. Good luck. Ya, tahniah. Semoga cuaca oke. Ya, semalam oke? Oke, cuaca oke. Ya, waktu hujan time petang je. Oh, macam ni lah. Ah, tidak petang. Petang. Jam 4. Jam 4 itu. Oh, oke. Baru lagi hujan sekarang. Iya. Start dari pondok 4 tadi. Good luck, ha? Oke, Tania. Rezali, tim Jikenes, diorang turun, kami baru naik. Baik, hey.
Tahniah, tahniah. Sampai puncak. Cuaca kami cantik hari ini. Oi, harap-harap kami besok pun cantik. Tengah kami naik terang bulan. No. Tidak payah pakai torch light. Ya, tidak payah. Oke, okay, harap-harap. Padilla, sini kau gambar. Eh, itu nak kau punya laki. Hai, si Jin. Mari. Ya. Saya sudah naik tok puncak. Orang kuat kepas dengan laki dia. Tuh. Apa itu? Hai, Allah tidak nampak. Tanya. Nampak tuh? Nampak. Yes, tanya. Yes. Sampai puncak juga lah. Alang-alang lah bagi. Ay, bikin malu. Orang renau itu. Oke. Lanjut dan terbenten di atas. Oke. Tim Jikenes. Teruskan perjuangan. Dia guide kami. Dato Belen dan Gondon sakit dua kaki dah. Tapi di depan. Saya tidak sakit kaki, tapi di belakang. Oh iya kan? Tidak. Astaga, jadi poter? Ya, poter. Aduh. Dan juga ceprolek semuanya apa hujan? Poter untuk diri sendiri. Aduh. Bye, good luck. Oke. Nih, siapa nih Mimi dengan siapa satu lagi? Asrin. Anak Dr. Limal ya. Ya. Nah, Durang Razali. Rusak semuanya ponco. Tenjak. Sebentar tadi kami sudah berehat lebih kurang 5 menit, 10 menit di Belosa. Jadi sekarang teruskan perjalanan lebih kurang 1 km lebih-lebih lagi. Perjalanan makin sabar, sejuk dan naik batu sejak.
dokter lahir. Tapi saya confirm kamu tidak akan berani pijak tanpa stokin itu lantai. Sejuk betul. Oke, ini kami berehat dulu di sini. Oke. Oke. Teruskan perjalanan dari pondok terakhir lebih kurang 500 meter lagi. Oke. Ada kecil ram. Harap oke lah orang dia. Masih jauh. Lagi cari sate, cari itu gitu yang datang. Saya ada kali yang jalan terus gila benda. Hey, saya kira pun support pak kau tu deh. Rolex, gila kan? Kena kau pukul mesti awak tahu dia. Ya, sudah dia di depan dah. Ya, dia di belakang. Sudah. Kami yang Apple. Hai. Okay. Oke, mari kita membelas. Oke. Sekarang berada di checkpoint. Ini adalah tempat pemeriksaan siapa-siapa yang telah sampai ke checkpoint Laban Data Panah Laban. Jadi perlu berjalan lebih kurang 100 meter. Dalam 5 menit lah. Sampai sudah di penginapan kami. Kita mula ke penginapan sekarang. Saya sudah buang saya punya ponco uyak di perjalanan. Kehujanan sepanjang lebih kurang 3 km saya kehujanan. Kita sudah sampai sebenarnya. Inilah Panah Laban helipad. Masih bersemangat sampai, oke. Terima kasih karena masih datang sini dalam rapat RSO. Oke. Wah, itu surat apa? Ini tes, surat tes dua. Mau gambar, mau gambar. Oke. Ini adalah studio.
Sini kah? 11? 11 ya. Mana bilik? Mana kami punya? Mana kosong? Kita ambil di bawah, boleh? Kita ambil sini, boleh? Okay, inilah bilik kami. Saya mau ambil yang di bawah. Penat sudah naik, jadi saya ambil yang di bawah. Sini. Okay. Pasang lagi dah. Tidak. Akhirnya sampai juga. Walaupun kehujanan, ada masalah ponco tadi. Ini tempat tidur kami lah. Bersampul saja kami di sini nih. Oke. Ada aircon, ada kipas, semua ada. Memang terbaik lah. Sekarang jam 2:30, kita turun untuk briefing sebelum pendakian ke puncak seterusnya. Sama time turun nanti, kalau boleh sebelum jam 10 lah, habis kamu punya makan sebelum jam 10, bah. Check out jam 10:30, jadi sekurang-kurangnya sebelum 10:30 atau jam 10 sampai sini sudah lah. Oke, saya rasa itu sajalah. Jadi kalau yang sambung hotel tuh? Oh, itu nanti kita apalah. Oke, kita. Satu lagi, yang time kamu sampai puncak, di puncak kan sempit kan? Ganti-ganti lah. Kamu tunggu giliran lah untuk bergambar. Sejelah. Dan jangan kamu lebih dari tali itu, dari penghadang di puncak. Oh, oke. Yang di atas, ah. Semalam hujan kan, jadi licin sedikit lah. Jadi kamu hati-hati lah. Pin dia depan, saya di belakang lah, macam kemarin. Jadi saya di depan, kamu ikut saya dari belakang. Saya boleh sudah ini. Kita jalan. Bapak baca doa. Baca doa. Kita bergambar lah. Bergambar dulu lah. Oh, bergambar. Bergambar lah kita, Pak. Mari. Kemen-kemen. Boleh, Pak. Jadi kita bergambar. Sini. 1, 2, 3, 4. Oke. Sekarang kami meneruskan perjalanan. Cek suhu saja itu ya, Pak. Tidak payah salam. Tuh, mesej cerah.
jam lebih kurang jam 2.40. Oke, saya checkpoint. Saya mau checkpoint juga. Ini ke tandas. Berangin. Sekarang kita berada pada ketinggian 3.800 meter, 7.5 kilometer daripada Timpohon. Oke, ini juga merupakan assembly point jika berlaku sebarang kejadian yang tidak dingin nih. Oke, ini dia. Oke. Ah, itu kawan saya Bobby Small Planet. Jangan lupa. Masih kuat setia menunggu saya di belakang. Bukan menunggu, saya melihat. Tertunggu dengan tidak sengaja. Oke. Puncak kelihatan sudah di sana. Itulah puncak dia sebenarnya. Mana? Tuh. Kalau saya tidak silap lah. Sana begitu cik. Oh mungkin, oh sana. Sana. Belum lagi. Ini apa yang di duit tuh? Ah, ya ini duit. Yang tuna apa maksud saya? Tuna itu. Tuna. Oh. Itu. Ya tidak, yang bukan yang ada tiga atau ada yang satu aja tuna. Oh tuna. Hmm. Oh, mungkin lah. Oke, kita hampir walaupun masih ada 1 kilometer lagi. Oke, kita menghampiri, saya menghampiri puncak sudah. Kawan-kawan yang lain sudah turun. Cuaca amat cerah, bulan pun ada, bulan purnama. Itu dia puncak. Itu dia. Ah, puncak.
kilometer 85, 4008 meter ketinggian. Ini dia Inden telah berjaya menawan puncak tertinggi di kali pertama dan pertama lah. Tidak, pertama itu. Kita jumpa di episode akan datang lagi. Jom. Oke. Okay. Lanjut. Oke. Okay. Pelan-pelan, Tania. Iya, Tania juga. Mau sampai sudah? Maju kamu. Tapi udah susah betul mau naik ini. Pelan-pelan. Jauh juga aku jalan. Sekarang saya di pertengahan. Oi, penat juga lah. Hei, kurang oksigen. Huh. Ya, itu dia Ocean of Cloud. Nampak seluruh keke sana. Oke. Okay. Keke kah, siapa pun tidak tahu lah. Keke kah, pinampak. Tablut kah. Oh, KK. Itu Pulau Gaya. Itu Pulau Gaya, Pulau Manukan, Pulau Mamutik. Bangunan-bangunan tinggi di KK nampak. Oke, kita teruskan perjalanan ke atas. Rolex, kata-kata semangat. Hah? Apa kata-kata semangat? Apa ini? Berapa langkah apa? Berapa langkah? Oi. Oke. Okay. Dalam 2-3 menit lah. Iya, walaupun sudah kali kedua semangat, tapi ya. Semangat mau hilang, Ise. Oke, okay, pelan-pelan. Ya. Tahniah kamu ah, tahniah. Oke. Okay. Ah, tim PKK Penampang. Hi. Tahniah. Oke, okay, tahniah. Thank you. Oke, okay, teruskan perjalanan. Oke. Kita sudah sampai di puncak. Menunggu giliran untuk ambil gambar kenang-kenangan. Hai, penat juga lah. Come on. Dikit lagi. First time pergi. Muntah-muntah sampai puncak sekarang oke juga lah. Boleh kontrol sudah. Oke, ini rekan sepundakian. Kami punya tim, ada satu orang lagi di bawah. Tim yang lain sudah turun. Bobby Small Planet duluan sampai kurang 10 menit atau lebih dari saya. Tapi dia tunggu juga. Tidak kawan mau gambar. Iya.
Rambutan ikun betul. Oke. Tania semua, Tania. Sudah siap gambar. Ini semua. Jumpa lagi next trip. Okay. Ya, next trip. Bulan depan. Atur. Bulan depan. Oke. Okay. Okay. Wah, ada orang dia punya apa? Mobil sembayang. Oke, jumpa lagi semua. Tahniah, tahniah. Tahniah kamu. Oke. Orang gitu. Oke, inilah pemenang-pemenang hari ini. Pemenang-pemenang ya. Tahniah, tahniah. Oke. Oke, kami mau turun sudah. Oke. Menuruni goodbye Akinabalu yang spotting. Oke. Perjalanan turun sekarang. Tapi kena hati-hati. Oke. Angin memang kuat. Perjalanan turun. Bah. Oke. Okay. Siapa yang mau tengok gaung di sini? Inilah gaung dia. Pergi tananku di tempat. Menceritakan apa kak? Cerita cahaya. Habis. Mau teringin tahu apa di dalam. Oke, okay. Inilah gaung dia. Di sana. Situ. Saya tidak berani dekat, guys. Macam dia menggayat sana.
Ribbon. Sekarang kita dalam perjalanan turun. Sekarang sudah di Pondok Paka. Pondok Paka. Perjalanan dari Panalaban ke Layang-Layang sedikit berbatu, agak berbahaya, licin. Nanti lepas Layang-Layang baru ada oke sikit. Kita sama-sama lah. Bagus kok gambar kami dari depan, Ki. Oke, kamu tim dari mana kamu bilang tuh? Dalton. Dalton dari Lahadato. Nama? Chris. Virgie. Rachel. Rachel. Oke. Okay. Masuk YouTube nih ya. Oke. Thank you. Oke. Okay. From Lahadato. Oke. Okay. Lady Cycling. Tim Lahadato. Tim Lahadato. Iya. Oh, kamu dari Lahadato lah nih. Yes. Iya, dari Lahadato. Cycling, runner lagi? Hiking. Hiking. Berenang tidak lah kaki, guna kaki juga itu. Berenang dia juga. Oh, dia juga. Iya, habis dia kaki kan. Jadi semua pun itulah kami punya activity. Oh. Jarang-jarang gitu. Activity berenang. Untuk kaum ibu. Asik. Good luck lah. Ibu-ibu. Oke. 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 Thank you. Okay. Boleh kita bergambar? Kita telah sampai di tim pohon. Perjalanan mengambil masa lebih kurang 4 jam dari Laban Rata tadi. 4 jam 24 menit. Oke. Sebelum 4. Baik guys, before 4.